Baik, karena waktunya sudah 10.15 sesuai dengan kesepakatan kita, kita bisa mulai. Selamat pagi para peserta Zoominar hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berdoa semoga hari ini kita semua dalam kondisi sehat dan diberi berkat kebahagiaan yang luar biasa, sehingga kita bisa membagi juga kebahagiaan kita kepada sesama kita. Hari ini kita berjumpa lagi pada serial webinar Rumah Belajar Untukmu Indonesiaku dengan topik yang luar biasa, yaitu Entrepreneurship Mindset Hack for Entrepreneur. Dan kita juga kedatangan narasumber yang keren-keren, yang luar biasa, biar kita bisa sharing juga di sini bagaimana cara beliau menghadapi revolusi industri 4.0 versus pandemi saat ini. Nah, saya juga menyampaikan selamat datang buat teman-teman Rumah Belajar Untukmu Indonesiaku dan juga para fasilitator dan semua peserta yang ada di Zoominar hari ini. Oke, kalau kita ngomong masalah entrepreneur nih, entrepreneurship itu berarti ada kaitannya dengan kreativitas, inovasi, bagaimana kita bisa menciptakan perubahan dari peluang yang ada, dari sumber daya yang ada. Dan ini tersedia sekali kalau kita bicara masalah negara Indonesia dibanding dengan negara-negara dengan peringkat entrepreneur yang 10 besar, sekalipun Indonesia masih berada di posisi yang belum 10 besar, tetapi kita sendiri sudah mempunyai sumber daya yang luar biasa dibanding dengan negara lain. Kita mempunyai alam yang cukup subur, kita mempunyai sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya manusia yang cukup banyak. Dan kita juga mempunyai bonus demografi yang besar yang kita terima, dan sebagian besar ini didominasi dengan anak muda. Ini adalah berita yang menggembirakan buat kita, karena kita tahu bahwa anak muda sendiri memiliki energi dan juga ide kreatif yang besar, yang luar biasa untuk menciptakan sebuah peluang yang baru, yang bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang-orang di sekitarnya, bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Kalau kita bicara anak muda sekarang ini, kebanyakan apa yang akan mereka lakukan, bukan apa yang setelah lulus saya mau seperti apa, atau apa yang saya mau mendaftar kemana, tetapi apa sih yang bisa kita perbuat buat bangsa kita saat ini? Tidak menunggu lulus, dihadapi dengan revolusi industri 4.0, di mana kita akan bertemu dengan era digital yang luar biasa, dan ini membuka peluang yang sangat luar biasa bagi kita semua. Kita tahu, informasi sedikit, bahwa walaupun dari indeks kewirausahaan, indeks entrepreneur pada Global Talent Competitiveness Index atau GTCI, Indonesia sendiri masih berada di posisi 67, di bawahnya Thailand, tetapi masih di atasnya negara Meksiko, Brasil, India, Mesir, dan juga Iran. Dan 10 besar di situ ada negara seperti Swiss, Singapura, Amerika Serikat, Norwegia, Denmark, Finlandia, Swedia, Belanda, Inggris, dan Luksemburg. Di mana penilaian-penilaian itu indikatornya adalah sebuah negara bisa dikatakan entrepreneurship tingkatnya ini sangat luar biasa dengan persentase yang tinggi, dengan indikasi pendapatan per kapita, infrastruktur teknologi komputer atau informasi ya, ITEK, dan tingkat korupsi. Setelah itu diikuti dengan penilaian isu gender dan juga lingkungan, tingkat toleransi, dan stabilitas politik. Sekalipun seperti itu di dunia ya, kemudian ada informasi di Asia. Di Asia sendiri Indonesia menduduki peringkat 10 besar, yaitu ada di posisi ke-9 setelah Singapura, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Brunei, China, Filipina, dan juga Thailand. Indonesia masih ada di posisi 10 besar. Tetapi tidak baik jika kita hanya melihat kenapa kok kita masih di posisi itu. Kita juga punya berita bagus, karena kita membutuhkan perusahaan rintisan baru atau startup di mana Indonesia ini ada di 5 besar. Posisi startup di dunia, di bawah Amerika Serikat, India, Inggris, dan Kanada, di mana ada 2.219 jumlah startup yang mulai muncul dari Indonesia. Dan ini tentu saja harapan besar kita untuk kita terus membesarkan startup ini dan memberikan impact yang positif bagi bangsa kita, sehingga kita meningkatkan peringkat dari entrepreneurship kita di dunia, di Indonesia ini. Tidak berlama-lama lagi, itu adalah informasi awal tentang entrepreneurship, dan kita kembali lagi pada topik kita, yaitu Entrepreneurship Mindset Hack for Entrepreneur. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa, mohon izin saya akan memperkenalkan satu persatu. Ada narasumber pertama, yaitu Profesor Sujoko Efrain.
Selamat pagi, Prof. Pagi, Sis. Sehat ya, Prof? Sehat, Semangat, pagi, Prof, segar. hari ini. Siap. Dan juga sakti kalau katanya Prof nih. Beliau adalah guru besar bidang ilmu akuntansi dan juga Direktur Ubaya Innov Action Hub atau UIH, yang mana sebuah lembaga pengembangan inovasi dan kewirausahaan di Ubaya, serta beliau adalah asesor BAN PT Kemenristek Dikti. Luar biasa sekali. Ini kalau saya membaca pengajaran beliau, ya apa saja yang diajar sama beliau, di sini ada accountability and spirituality in business. Jadi bagaimana kita berbisnis, berentrepreneur dengan spiritualitas kita. Kemudian ada juga entrepreneurship and innovation, ada startup business and development. Itu adalah sebagian yang beliau ajar. Dan juga saya tertarik ini, Prof, tentang kata-katanya Prof yang ada seperti ini. Saya ini kebetulan membaca juga, Prof. Ada tanpa spiritualitas, bisnis hanya melahirkan kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan hidup, konflik sosial, terorisme, dan lain sebagainya. Dan saat spiritual bertumbuh, maka transformasi bisnis secara lebih luas akan terjadi. Dan pilar ekonomi global yang baru akan muncul. Ini kalimat yang keren sekali, Prof. Mungkin nanti Prof bisa sharing apa kaitannya dengan spiritual dan bagaimana kita menjalankan entrepreneurship di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada pembicara yang tidak kalah luar biasa juga. Ada Ibu Dr. Herlina Yokaroida, yang merupakan dosen dari Widya Mandala. Halo, Bu Herlina, selamat pagi. Morning, selamat pagi, Mbak Alma. Sehat ya, Bu? Tetap sehat, bahagia, Bu? Sehat, sehat. Ya. Oke, kita lanjut. Beliau adalah Koordinator of Area of Interest Financial Management at Faculty of Business di Widya Mandala. Dan juga sebagai alumni Ambassador Australia Award. Luar biasa sekali. Nanti kita akan mendengarkan sharing dari beliau. Dan narasumber kita yang luar biasa juga hari ini. Selamat pagi, Ibu Inten Lugut Latem. Halo Ibu, selamat pagi. Sehat dan bahagia selalu ya, Bu. Siap. Beliau adalah owner Jawi House of Craft. Jadi di sini ada produksi batik dan juga masker batik. Kita akan mendengarkan sharing beliau bagaimana beliau menghadapi era pandemi ini, mengajak ibu-ibu yang terdampak pandemi dan juga orang-orang lain yang terdampak pandemi untuk tetap berkarya. Untuk kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh meratapi keadaan, tetapi bagaimana kita berkarya, bagaimana kita membuka peluang untuk diri kita dan juga orang lain. Ini keren banget. Makanya kita harus menyaksikan ini sampai selesai, dan setelah sesi sharing, kita akan ada sesi tanya-jawab. Saya akan membuka sesi tanya-jawab setelah sharing selesai. Baik, tidak berlama-lama, saya persilakan untuk narasumber pertama menyampaikan insight-nya kepada kita, yaitu Profesor Sujoko. Silakan Prof. Sujoko untuk kasih, menyampaikan 15-20. Ya, Prof. Rusi semua, Ibu Bapak, tapi nom kabeh rasanya. Kalau enggak berjiwa muda, ya salam kenal ya. Salam kenal dari saya, dan semoga kita semua tetap sehat, dan tetap kreatif, dan tetap inovatif, tetap produktif. Apapun juga. Tapi kita lebih tangguh dari pandemi ini ya. Saya izin share screen ya. Saya izin share screen. Terus, Si Salma, ini nanti berapa lama waktunya? Sekitar 15-20, Prof. Oh, 15-20, iya. Bisa kurang dari itu, ya. Monggo dilanjutkan saja, Prof. Nggak apa-apa. Nanti saya untuk waktunya jika mendekati saya akan chat Prof. Nanti. Ini nggak bisa share saya. Oke. Iya, sudah, Prof. Oke, saya. Sudah. Rasanya sudah, rasanya. Sudah, bisa. Ya, makasih. Ya, silakan, Prof. Saya nggak tahu nututin nggak ya, cuma 20 menit, tapi ya bisa coba lah ya, seandainya mungkin beberapa akan saya skip supaya nggak terlalu makan waktu. Baik, kita akan bicara tentang satu model kewirausahaan yang dikembangkan di Ubaya, yaitu yang kita sebut itu LAF. Ya. Kenapa kalau kita nyebut LAF, ya nanti akan saya jelaskan ya. Model ini yang kita kembangkan untuk semua mahasiswa kita, juga untuk masyarakat umum yang juga
ini apa kita dampingi kewirausahaan. Kita tanamkan bisnis itu love, bukan cuma cari duit, tapi apa itu love. Dan ada empat agenda ya. Empat agenda, yang pertama itu ada tentang mengapa entrepreneurship itu penting ya bagi kaum milenial, bagi kaum kita. Jiwa muda selalu, walaupun kita mungkin lahir sebelum tahun 2000, tapi kita boleh kan mengklaim kita semua itu berjiwa milenial. Terus sedikit tentang revolusi industri, kemudian mindset seorang wirausahawan seperti apa, dan terakhirlah filosofi. Nah, ini kalau berdasarkan riset dari Forbes yang diterbitkan oleh Forbes maksud saya. Jadi ada pergeseran. Pergeseran bahwa kaum milenial itu enggak cuma peduli sama duit, ya, tapi juga peduli sama tujuan hidup. Bagi kaum milenial, menurut hasil survei tersebut, penting enggak cuma untuk dapat penghasilan, tapi juga memiliki passion dan menikmati enjoyment, mampu menikmati apa yang mereka lakukan. Enggak cari duit, pokoknya dapat duit bisa untuk nanti uangnya bisa untuk halan-halan, gitu. Enggak, tapi dalam pekerjaan harus punya passion itu menurut mereka. Sehingga seringkali mereka itu kalau berpikir itu nyeleneh, nyelenehnya bukan cuma outside the box, tapi bahkan menciptakan new box, menciptakan satu pola sendiri, dan ini berlaku juga dalam bisnis. Kemudian hal yang menarik lagi bahwa kaum milenial itu punya keterampilan yang baik itu dalam hal komunikasi yang kreatif, ya. Penggunaan media, penggunaan teknologi, dan itu far ahead daripada saya dan angkatan-angkatan saya juga maupun angkatan di bawah saya sebelum milenial. Seringkali kita itu masih gagap dengan teknologi, apalagi sekarang sudah masuk revolusi industri 4.0. Nah, karena itu kita bisa katakan bahwa kaum milenial itu termotivasi nggak cuma untuk cari uang, ya, tapi juga untuk membuat perbedaan dengan keberadaan. Nah, kita masuk ke era revolusi industri 4.0 ya. Jadi revolusi industri yang pertama itu ditandai dengan munculnya apa industri ringan. Industri-industri ringan. Sebelumnya itu tidak ada industri karena orang itu lebih ke berburu ya. Kalau dalam bukunya Harari itu adalah masyarakat mengumpul saja. Dia berburu dan mengumpulkan hasil buruannya. Habis cari lagi. Terus waktu agrarian society itu muncul, mereka mulai menetap, dan setelah itu mereka mulai berpikir untuk menciptakan sesuatu yang bisa dipertukarkan. Bisa dipertukarkan, munculnya industri ringan, peralatan, tapak, bajak, dan sebagainya. Kemudian muncul revolusi industri kedua, yaitu munculnya industri berat dan bahan kimia. Ya. Ini bertepatan juga dengan kemudian munculnya masyarakat industrial society. Mesin uap dan seterusnya, penemuan mesin uap dan seterusnya. Terus kita masuk di abad 20, akhir abad 20 itu kita masuk ke yang namanya itu adalah industri revolution atau revolusi industri ketiga yang ditandai dengan masifnya penggunaan komputer dan internet. Nah, pada abad 21 muncul sekarang revolusi industri keempat yang ditandai dengan apa itu? Dengan transformasi kehidupan kita, segala sesuatunya itu bertahap ya, mulai berbasiskan digital kehidupan kita, AI, artificial intelligence, hal-hal yang cuma pemikiran-pemikiran yang simpel saat ini itu sebetulnya bisa digantikan, bukan lagi manusia yang mengambil keputusan, tapi bisa digantikan oleh artificial intelligence, internet of things, semua terhubung jadi satu, yaitu mulai dari microwave kita, kulkas kita, kapan kita buka kulkas, kapan kita pakai microwave, kapan kita jalan-jalan pulang ke rumah, itu mulai ke arah apa, itu data itu bisa dimonitor. Terus semua dikumpulkan di cloud, gitu. Memang nggak enaknya memang bahwa privasi kita sangat berkurang. Macam-macam lagi ya, robotik, automation dan seterusnya yang di aplikasi dalam industri. Nah, ada satu film yang mungkin sangat ini ya, yang mungkin bisa saya style di sini ya. Oke, saya akan pindah dulu. Nah, ini dia. Oke, sudah muncul ya. Oh, sorry, ini suaranya belum muncul. Kalau ini saya harus nyetel dulu nih suaranya. Seringkali nyetel film itu lupa suaranya. Share sound dulu. Oke. Suara muncul? Oke. Ya, muncul. Muncul, Pak. The term Fourth Industrial Revolution is coined by Professor Klaus Schwab, founder and executive chairman of the World Economic Forum.
He claims that the fourth industrial revolution will be more profound than any prior period of human history. To understand the idea of the fourth industrial revolution, 4IR, or as some call it, Industry 4.0, we need to go back in history and take a look at the first industrial revolution, which started around 1760 in Great Britain, which was powered by the steam engine. From the late 1880s, the second industrial revolution was notable for mass production, division of labor, and electricity. The third industrial revolution, known as the digital revolution, took place in late 1960s, which in a few decades saw the invention of the computer and the internet. Industry 4.0 is a result of the fusion of technologies. The exponential growth of technological advances are merging the physical, digital, and biological worlds in ways that just decades ago was only possible in science fiction movies. Gene editing, new forms of machine intelligence, robotics, 3D printing, nanotechnology, and technologies such as blockchain and smart materials are profoundly changing the way we live, work, and relate to one another. Bernard Marr, author and speaker on business, technology, and big data, warns that the question is not if Industry 4.0 is coming, but rather how quickly it will arrive. As with big data and other business trends, he suspects that the early adopters will be rewarded for their courage jumping into this new technology, and those who avoid change risk becoming irrelevant and left behind. Connected machines and objects offer a great potential for a 4IR, and experts predict the number of connected devices that will be in use is estimated to reach 75 billion by 2025. The data obtained from these physical devices are then put through machine learning and artificial intelligence processes. As machines become more intelligent, humanity will also grow and become smarter. American author, inventor, and futurist Raymond Kurzweil says, "It's hard to think of any problem that a superintelligence could not either solve or at least help us solve. Disease, poverty, environmental destruction, unnecessary suffering of all kinds. These are things that a superintelligence equipped with advanced nanotechnology would be capable of eliminating." According to Kurzweil's law of accelerating returns, technological progress is moving ahead at an exponential rate, especially in information technologies. This means today's best tools will help us build even better tools tomorrow, fueling this acceleration. Although there are many people who are enthusiastic and want to learn more about IoT, blockchain, bioengineering, and AI, 4IR, portrayed in cinema and literature, have instilled in us a sense of dread at the thought of an AI going rogue, like in the movie Terminator. I am a machine. The blending of biology and engineering is another key component of 4IR that we are already witnessing. Biomedical gerontologist Aubrey de Grey says he believes that, thanks to imminent advances in technology, the first person to live up to age 1,000 is likely alive today. But bioengineering brings new areas of concern and debate as well. A newly published paper has revealed that Chinese scientists have added human genes to the brains of monkeys. This did not sit well with other researchers in the field and drew heavy criticism for crossing the chimera line. Monkeys are far closer to humans on the evolutionary ladder than mice, and many feared that endowing them with human genes related to brain function could inadvertently give them a stronger sense of self-awareness. Apes! The more we anticipate and debate the most powerful technological revolution to date, the better we can guide the development toward outcomes that do more good than harm. Oke, okay. Itu gambaran tentang revolusi industri 4.0 dan beberapa spekulasi-spekulasi liar. Gitu. Tapi sekarang yang jelas kita ini sudah dipaksa masuk ke era ini. Kenapa? Karena pandemi ini. Mau nggak mau, suka atau nggak suka, kita hidup di sebuah era di mana harus menguasai, harus siap untuk memasuki revolusi industri 4.0. Nah, saya akan lanjutkan sekarang. Baik. Nah,
sebetulnya yang dibutuhkan untuk entrepreneurial mindset itu apa sih? Ya, entrepreneurial mindset yang diperlukan itu adalah satu, ya, dalam era kita saat ini, ya, kalau kita mau bersaing itu sudah ketinggalan zaman. Ya, oke lah, bersaing masih ada, ya, tapi bersaing itu juga bisa ditransformasikan menjadi kolaborasi. Kalau kita lihat trade war sekarang, ya, trade war antara Amerika dengan China, ya. Mengapa sih harus ada trade war? Kolaborasi, oh, gampang kan kayak gitu ngomongnya. Tapi itu mindset, gitu. Gak gampang merubah. Apalagi sebuah negara yang merasa dirinya itu super power dan tiba-tiba dia melihat ekonominya decline, politiknya pengaruhnya decline, dan ada hal lain yang muncul. Nah, keinginan, kemelekatan itu memegang hegemoni itu gak gampang. Gitu. Jadi memang kita itu sebetulnya, ya, kalau dalam konteks individual entrepreneur, ya, kita ngembang itu jangan kompetisi, rugi. Ya, kompetisi dan kolaborasi itu penting. Dari kolaborasi itu, kita bisa melahirkan inovasi terus. Jadi kita selalu belajar, belajar dan belajar, ada masalah apa yang diperlukan di masyarakat, kontaklah dengan orang-orang yang punya solusi, orang-orang yang punya pemahaman. Kalau takut soal COVID, betul, waspada penting. Gitu. Tapi kalau kita nggak ngerti virus ini virus apa, cara kerjanya kayak apa, bagaimana cara menangkalnya, mana bisa kita melindungi diri sendiri dan orang lain. Akhirnya kita cuma terjebak dalam apa kata media, disampaikan, dan itu membuat banyak orang yang juga menghadapi masalah itu nggak tambah waras, tambah stres. Gitu. Nah, kita perlu, ya, sebagai entrepreneur, ya, nah, itu kontaklah dengan mereka-mereka yang ngerti. Kalau yang sama, ya kan, dengan orang lain. Terus kemudian kita juga belajar dan mengembangkan welas asih kepada diri sendiri, orang lain, dan ibu. Jadi ini semua bisa kita kemas menjadi tujuan itu. Sehingga apa tujuan kita menjadi entrepreneur? Bukan sekedar soal kaya, tapi membuat perbedaan, membantu, menolong orang. Nah, di sini kita masuk pada filosofi love sekarang. Love itu singkatan dari local wisdom. Nah, ini nanti kita ada seorang praktisi yang luar biasa yang mengembangkan dari local wisdom dan sebagainya. Kita bisa belajar banyak, ya, kearifan lokal, omniconnectivity, kesaling terkaitan, virtue atau kebajikan, dan ecological harmony. Jadi local wisdom itu apa? Itu melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal melalui bisnis, membangun daya saing produk, gitu. Mendayagunakan nilai-nilai yang positif, artefak budaya, seni, dan modal sosial di masyarakat. Itu L, local wisdom, kearifan lokal. Kalau gampangnya gini, kalau membuat ayam goreng, jangan niru KFC, ya, ya kalah. Gitu, ya. Buat sesuatu yang apa? Yang mengembangkan kearifan lokal kita sendiri, kita menciptakan pasar kita, bukan mencoba masuk ke saingan sama KFC. Ya kan? Terus, oh, omniconnectivity. Itu apa? Itu kita sadar, ada saling berkaitan. Kita saling membutuhkan di antara siapa, ya, di antara semua bentuk kehidupan, ya dong, di antara manusia binatang. Kita kalau berbisnis itu orientasinya nggak cuma membangun kesejahteraan kita top, tapi kesejahteraan bersama di antara berbagai, itu happy, pelanggan kita happy, supplier kita yo happy, masyarakat umum yo happy. Arahnya kemana ini fair trade arahnya dan pemberdayaan masyarakat marginal. Yang ketiga kebajikan, berwelas asih, menolong yang membutuhkan. Kita tahu bahwa dalam era pandemi ini dan juga nanti kalau pandemi ini selesai, ya, hidup kita sudah sangat bergantung pada revolusi industri 4.0, ya. Jadi produktif karena dibantu oleh mesin dan seterusnya, AI dan seterusnya, itu betul. Tapi itu tidak berarti stres kita berkurang, malah bisa bertambah. Karena apa? Kesepian. Ya. Kalau dulu ada teman-teman yang dijauh menanggung masalah bersama, kita sekarang cenderung kerjanya lebih individual, komunikasi kita lewat internet, lewat komputer, dan seterusnya. Stres itu menyebabkan kesehatan kita turun. Ya, toh. Ini sama berlaku juga untuk pandemi ini juga. Pada saat kita stres, takut, tubuh ini memproduksi hormon kortisol. Hormon kortisol itu menyebabkan apa? Itu bertanggung jawab pada banyak penyakit, antara lain diabetes,
jantung, darah tinggi, ya itu stres nggak menurunkan imun sistem kita, membuat kita lebih rentan. Nah, wong virus itu ada puluhan ribu, ratusan ribu yang setiap hari berurusan bersinggungan kita, nggak cuma copet. Gitu. Tapi kalau kita 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 stres, imun sistem kita turun, ya wes ya kena opo ae. Gitu. Nah, ini penting ya. Kita kuat, kita itu strong. Ya. Virtu kebajikan, kita produk kita itu adalah produk yang bisa meningkatkan kualitas hidup penggunanya. Jadi bukan sekedar menghasilkan uang. Ya. Ada needs and wants. Needs itu kebutuhan masyarakat, wants itu keinginan. Kalau cuma berorientasi pada wants, ya berarti kita bisa saja toh bisnis JAV apa Japanese adult video dan seterusnya itu apa? Banyak yang wants. Tapi apakah itu meningkatkan kualitas hidup? Ya, tidak. Bisa kaya? Bisa, tapi kayamu di atas penderitaan orang lain. Gitu loh. Dagang senjata. Itu kaya? Kaya, sukses. Dan nanti kan bisa CSR nyumbang rumah sakit. Iya, sing ngisi rumah sakit itu adalah korban-korban senjata kita sendiri. Kan. Nah, jadi itu. Kualitas hidup penggunanya. Kita juga memperlakukan karyawan kita secara adil, menjaga hak masyarakat setempat. Kita juga pilih supplier yang bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum atau etika. Misalkan gini ya, saya sering kritik kalau di dalam akuntansi, ya, nah cuma fokus efisiensi. Terus kita beli produk, produknya kualitasnya sama. Yang supplier A jauh lebih murah, yang supplier B harganya jauh lebih tinggi. Karena yang B bayar pajak, yang A nggak bayar pajak, misalnya gitu. Terus kita semua beli dari yang A. Akhirnya yang maling yang bisa hidup, yang jujur kayak si B mati semua gitu loh. Akhirnya dunia bisnis kita dipenuhi oleh siapa? Oleh maling-maling yang model si A itu. Nah itulah dia. Jadi kita komit gitu, kita ya melindungi, melindungi orang-orang yang mau bisnis dengan jujur, nggak cuma egois mikirin cuma apa efisiensi jangka pendek toh. Nah kita juga menjaga kesehatan dan keamanan pelanggan, kerahasiaan data dan seterusnya. Nah elemen terakhir itu adalah E. E itu apa? Ecological harmony. Kita bangun bisnis yang ramah lingkungan. Kita mencoba untuk mengurangi. Mengurangi, kalau nggak bisa mengeliminasi, ya mengurangi dampak negatif kita. Terhadap apa? Terhadap makhluk hidup dan non-hidup, yaitu tanah, udara, air, dan ekosistem. Jadi pertimbangan penggunaan baku, bahan baku, sumber energi yang digunakan, pemakaian air, dan limbah cair yang dihasilkan, dampak dan penanganan terhadap keragaman hayati, emisi gas, ya limbah dan penanganannya, kepatuhan terhadap hukum dan kinerja lingkungan hidup supplier kita. Kita pilih supplier yang juga ramah lingkungan. Waduh, tapi ya ini apa ya iso nih seorang startup sampai kok gini. Nah, memang belum bisa. Ya nggak apa-apa, yang penting niat baik saja. Yang penting niat baik sambil kita edukasi. Kita mungkin baru bisa memenuhi dua atau satu dari 10 kriteria. Ya nggak apa-apa. Ya dong. Tidak ada penghakiman di sini. Yang penting kita ada niat baik, itu kok yang penting. Dan kita adalah untuk apa? Menciptakan dunia yang lebih baik. Nah, karena waktunya tinggal berapa sih, Salma, waktunya? Apakah masih ada waktu? Masih, Prof. Masih, silakan. Iya, oke. Okay. Saya akan coba putarkan ya sekarang. Beberapa film lagi ya. Beberapa film lagi yang mungkin bisa untuk apa? Bisa untuk memberikan ilustrasi lebih jauh lagi. Nanti kalau yang local wisdom itu Bu Intan yang akan cerita jauh lebih banyak itu dari Bu Intan. Tapi memang saya pilihkan di sini yang lain yang lain ya ini. Oke. Ini yang tadi berarti. Thanks for watching. Oke, okay. Ketemu ya, Jafara Indonesia. Halo. Suara keluar ya? Keluar, Prof. Suara keluar. Oke. Paling langsung laban mumbuk kambing bekawan. Thank you.
Jafara Indonesia itu gini, ya, itu ada ilustrasi yang saya nggak punya kepentingan bisnis dengan perusahaan itu ya, bukan salesnya, bukan apanya ya. Nah, cuma gini loh, dia itu mencoba mengkoneksikan petani-petani produk-produk daerahnya. Petani itu kasihan, kenapa? Karena gini, petani itu kan menghadapi risiko cuaca. Nah, risiko cuaca itu seringkali kan menyebabkan panen gagal. Nah, panen gagal itu dampaknya apa? Dampaknya kan dia investasi yang sudah dia keluarkan itu kan habis semua. Nah, akhirnya kalau sampai gagal panen, apa yang terjadi? Dia minjem duit toh dan berharap panen berikutnya bisa berhasil. Minjem duit kemana? Ke bank sulit, ya ke bank pula, ya toh rentenir. Ya, dia kena apa? Kena tinggi sekali bunganya. Nanti ya, kan seringkali kalau nggak anu perjanjiannya diambil nanti barangnya sudah bisa seperti itu. Nah, iya kalau terus hasil gembira. Kak, Kak dikandani. Maksudnya nah, kalau ada anune itu loh. Ya, kalau nggak mengembirakan bagaimana? Kalau nggak mengembirakan, akibat ya gagal. Tapi katakan cuma 70% berhasil. Ya sulit toh. Akhirnya tanahnya disita. Jadi dia berubah statusnya dari petani sekarang menjadi buruh tani. Ya, yang cuma upah harian saja gitu. Nah, ini rentan sekali. Nah, karena itu diperlukan yang bisa menghubungkan antara pembeli dan penjual. Nah, oh ya, risiko lainnya gini. Bagi petani yang enggak mau risiko, dia akan jualnya ke tengkulak sebelum panen. Nah, akibatnya kalau jual ke tengkulak, kita tahu apa yang akan terjadi kan. Ya toh. Barangnya dibeli murah sekali, ya toh. Karena memang tengkulak yang nanggung resikonya nanti. Kalau panen gagal nggak mau, pokoknya dapat piro tak ambil. Tapi murah, marginnya diperoleh oleh petani kecil sekali, ya toh. Dan margin terbesar nantinya kalau itu jadi diolah dan tepungnya diproduk, yang menikmati siapa? Ya tengkulak itu yang menikmati. Nah, itu toh yang menikmati lagi siapa? Nah akhirnya ke perusahaan-perusahaan toh. Nah, ke perusahaan-perusahaan itu tidak gampang. Apa mereka itu tidak merasa gitu. Ya, kita bukan nanti perusahaan enggak. Ya, tanpa perusahaan juga petani tidak akan bisa apa-apa. Tapi kalau kita lihat fair distribution dari segala supply chain, ya, rantai pasok ini dapat tiro petani ini. Kalau sampai dia kena tenggulak karena takut gagal panen itu nanti. Nah, yang dilakukan adalah mengkoneksikan semuanya sehingga para
coba beli dari petani langsung. Emang masalahnya adalah quality-nya itu nggak bisa standar. Iya dong, quality-nya nggak bisa standar. Tapi kalau kita dari perantara, buat tengkulak, buat broker, quality-nya itu lebih terjamin, standarisasinya. Jadi kita belinya perusahaan, misalnya kita punya repot-repot, nanti dapat barang yang kualitasnya jelek dan bagusnya. Nah, jadi petani berarti harus didampingi. Dampingi apa? Supaya dia bisa kualitasnya standar, supaya dia bisa mengetahui metode. Sehingga dia juga dapat menikmati margin yang cukup layak juga, yang cukup adil juga, pendampingan. Terus apa? Gak cuma pendampingan, terus kemudian dikoneksikan sekarang. Bahan apa di apa dipercayakan pada wilayah mana? Karena wilayah itu secara seterusnya. Dan punya local wisdom di sana. Nah, akhirnya barang-barang ini itu bisa menjual, gak cuma barangnya tok, tapi juga kearifan lokalnya, kita bisa memberikan keuntungan yang layak bagi semua pihak dan sustainability dari para petani bisnisnya itu juga bisa lebih bahkan apa dengan kualitas yang terus ditingkatkan itu bisa menjangkau pasar luar negeri juga dikelola. Jadi di sini ini ada love dan ada local wisdom, ada omni connectivity, ada virtue, ada dan ada ecological harmony karena petani ini juga diajari supaya organik saja, jangan merusak lingkungan dan sebagainya. Nah, kita tarik dari pelajaran ini. Posisi kita di mana? Kita nggak sekuat Jafara kalau kita startup. Tapi kita bisa ambil celah-celahnya di mana yang kita bisa ikut berbuat kebajikan. Ya. Nah, karena waktunya itu anu, jadi saya nggak akan ke yang kedua. Nanti bisa lihat sendiri ya video yang kedua. Yang terakhir adalah jadikan bisnis ini sekaligus supaya kita bisa membangun saling pengertian antara kita dengan masyarakat, kita dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan ibu bumi, yaitu dengan mineral dan sebagainya, sehingga kita bisa mengurangi penderitaan, kita bisa nyebar kebahagiaan, dan kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik untuk kita semua. Menjadi kaya itu mulia, tapi jangan sampai kita kaya dengan cara yang egois. Baik, itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih, Sis. Selamat. Luar biasa sekali. Terima kasih, Prof. Joko. Jadi apa yang disampaikan Prof. Joko ini mengingatkan saya sebetulnya, Prof. Saya kan juga mengajar entrepreneur di Ciputra. Itu pernah saya berjalan-jalan ke daerah Mojokerto sama mahasiswa saya di mata kuliahnya di ilmu alam dasar. Dasar ini dikaitkan dengan entrepreneur. Dan di situ mereka melihat ada petani kemiri, Prof. Jadi ada kemiri jatuh, dan kebetulan ibu-ibu ini ngambil berapa karung. Dan ibu-ibu ini cerita sama mahasiswa saya, mahal. Tapi saya jualnya ini sangat murah, padahal saya carinya keliling lumayan capek, karena kan di daerah Mojokerto itu, apa ya, di daerah dekatnya lumayan, dan itu sangat sepuh sekali orangnya. Akhirnya mahasiswa saya kasih challenge, kalian buat bantu tapi langsung jadi produk. Dan produk ini akhirnya mereka berpikir bikin bath bomb akhirnya, Prof. Jadi yang dibuat di Batam itu mereka bulat apa namanya bikin-bikin sabun bulat bisa dibuat di Batam, itu mereka bikin dari kemiri, Prof. Dari kemiri langsung dibeli dengan harga yang sama persis seperti dijual di tengkulak, sama persis seperti di pasar. Jadi lebih tinggi dari mahasiswa ini. Nah, setelah itu dipasarkan di hotel. Dan ternyata di hotel itu dibeli, dan karena dibelinya harganya tinggi, dibeli dalam jumlah banyak, dikasih setengahnya langsung ke petani ini. Ya sampai sekarang masih jalan, masih ada, dan itu sempat masuk di Metro TV. Dan itu jadi kebanggaan buat kita semua tentunya. Jadi hal-hal semacam ini tentu saja kita sebagai anak muda semua di sini coba untuk lebih aktif ya Prof ya, untuk lebih melihat bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan. Jadi tidak harus sesuatu yang besar, tapi dari sesuatu yang kecil ini bisa menjadi sesuatu yang sangat besar bagi sesama. Dan yang disampaikan Prof tadi luar biasa, love ya yang harus kita ingat ya Prof ya, bagaimana kita memanfaatkan alam yang ada di sekitar dan lain sebagainya untuk mencapai. Jadi juga bekerja sama bukan bersaing. Begitu ya Prof ya. Luar biasa sekali Prof, terima kasih banyak. Terima kasih Sis. Sama-sama, Prof. Untuk selanjutnya, kita ke pembicara selanjutnya, ada yang luar biasa sekali ini. Ibu Herlina.
Bu, monggo. Saya cuma ambil mungkin 5 menit saja, karena menurut saya Mbak Inten ruangnya lebih banyak untuk ini. Boleh nggak saya jadi dijadikan co-host supaya saya bisa sharing? Siap. Itu siap, bisa langsung share screen kok. Kayaknya nggak deh. Bisa ya? Bisa, oh iya, oke. Baik, terima kasih. Ini ya, cuma 3 slide, nggak panjang. Tapi saya nyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Sujoko. Saya tuh sangat suka dengan Bumi Putra Raden Mas Mingke Pramudya. Orang-orang terpelajar itu harus bijak dari pikirannya, kan begitu. Dia harus mulai dari kepalanya. Nah, ini saya mengutip dari George Bernard Shaw. Dia mengatakan gini, karena saya kaitkan dengan tema hari ini. Progress is impossible without change, and change those who cannot change their minds, cannot change anything. Artinya apa? Poin saya sebenarnya ini untuk membuka persoalan agility. Menurut saya harus punya agility. Dan kalau Pak Sujoko ngomongin persoalan soul, saya ngomongin mind. Ya, karena mengelola itu kan ada science-nya, ada crafting-nya, ada art, ada soul-nya. Nah, isinya Prof. Sujoko tadi ngisi spiritualitasnya. Nah, saya lebih menyoroti di bagian mind-nya. Mulai dari sekarang, pada saat saudara anak muda tidak punya change untuk merubah mindset kita, saya pun menyadari bahwa kita semua itu pada kondisi postkolonial gitu ya. Karena negara postkolonial itu masyarakatnya kadang-kadang kreativitasnya tidak akan bisa muncul dibandingkan negara-negara yang mungkin dulu colonize kita. Tapi mental itu harus diruntuhkan lewat apa? Lewat change your mind. Karena tanpa change pemikiran itu untuk melakukan perubahan, ya nggak akan ada perubahan apapun gitu. Itu poin yang pertama. Ini saya ambil dari Bernard Shaw. Yang berikutnya poin saya sebenarnya yang mungkin nanti bisa dipelajari dari Ibu Inten itu persoalan agility. Ya, yang dituntut hari ini dalam kondisi VUCA, kita berada dalam kondisi VUCA. Apa itu VUCA? Yaitu volatile, semuanya volatile. Ya. Lalu uncertainty. Kita tidak pernah tahu pandemi akan berakhir kapan, kita enggak ngerti. Lalu complexity. Bicara nggak cuma persoalan satu perkara yang kita ketahui, tidak. Tetapi sekarang kompleks. Sekarang semua saling bertindih, lalu kalau dalam lingkaran itu dia saling bertemu dan dengan nggak cuma bicara satu perkara, tapi lebih pada kompleks hal. Lalu yang keempat itu persoalan ambigu. Nah, di ambigu itu tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sujoko. Dalam ambiguitas, maka kunci utamanya adalah persoalan informasi yang simetris. Cari, supaya kita tidak bicara persoalan hoax saja. Banyak hari ini orang nggak divaksin karena dia percaya pada hoax dan nggak tahu itu. Tugas kita adalah mencerahkan mereka untuk mengetahui. Check and recheck itu jadi hal yang penting. Nah, poin saya di sini sebenarnya, personal agility harus terequip pada saudara semua. Mengapa? Karena ini bicara kapabilitas yang dibangun secara terus-menerus. Bisnis itu nggak cuma sekarang butuh apa, selesai. Enggak. Tapi kita bicara persoalan sustainability, persoalan proses sampai lestari. Nah, berarti kita harus mampu merespon. Dalam merespon perubahan, butuh apa? Butuh tangkas, cepat mikirnya. Butuh efektif, butuh tepat waktu, dan berkelanjutan. Maka saya kasih tips di sini, ada 4 hal yang mungkin perlu di-equip bicara persoalan agility, ketangkasan kita untuk situasi ini. Yaitu 1, kita harus memaknai yang namanya musibah itu menjadi sesuatu yang positif. Saya selalu ajarkan ke mahasiswa yang namanya capital itu tidak bertambah, darling. Capital itu berpindah. Mungkin hari ini ada 2 juta orang kaya baru, tetapi hari ini juga akan ada 2 juta orang miskin baru gitu loh. Dia hanya berpindah. Maka maknai sebuah musibah itu dengan sesuatu yang positif. Bu Inten nanti akan jelaskan bagaimana dia memaknai musibah itu menjadi peluang, sesuatu yang bisa dikerjakan. Kemampuan belajar. Ini kalau nggak mau belajar, sharp, saya ambil contoh di musibah ini ya. Sharp sebelum perang dunia, itu usaha dia adalah electronic pencil kalau nggak salah. Hancur semua bisnisnya, kena bom. Nah, apa yang terjadi dari musibah itu? Sharp bangkit. Barulah dia menjadi raja elektronik. Itu yang dia lakukan dari musibah. Lalu kemampuan belajar, mau belajar. Kalau enggak, kita nanti hancur kayak Kodak.
kodak itu sudah punya, tetapi dia tidak mau untuk menyerap adaptif pada digitalisasi. Berpikirlah tidak sekarang, tetapi berpikir di masa mendatang. Ya, saudara kerjakan itu untuk masa mendatang. Itu kalau terjadi. Kodak itu masa lalu. Hari ini apa? Digital. Ke depan apa? Semua ada di mobile kita. Kita nggak perlu radio, semua ada di sini. Itulah masa depan kita. Itu yang harus kita pikirkan. Lalu disiplin dan fokus. Tanpa itu, kita nggak bisa menjadi andal. Karena untuk kehandalan berarti kan dibutuhkan sesuatu yang disiplin dan fokus. Dan yang keempat, ini lagi, modal dasar. Modal dasar atau talenta. Satu yang perlu mungkin kita kembangkan, capital. Kalau menurut Pierre Bourdieu yang paling tertinggi itu social capital. Apa itu? Jaringan, network, belief, dan yang lain. Saudara bisa belajar sebenarnya dari Wardah. Wardah itu belum apa-apa dulu. Tetapi karena ada gerakan untuk hijaber, dan itu menjadi sebuah lifestyle menurut saya, Wardah bisa mencuat mengalahkan Sari Ayu maupun yang lain. Karena apa tadi? Karena ada gerakan capital social capital, which is itu jaringan mereka, bahwa untuk menggunakan make up, maka make up ini yang digunakan, itu kekuatan menurut saya. Jadi kita harus pelajari pada modal dasar tadi, supaya apa? Talented tadi, kita ketemu talented kita, talent yang bisa mengcreate kreativitas. Di situ perlunya menurut saya jaringan. Hari ini kalau dalam rumah ini ada bisa membangun jaringan, lah disitulah kita bisa mengembangkan bisnis kita. Lalu ini mungkin yang terakhir, slide saya terakhir. Ini yang dilakukan oleh Bu Inten dalam hal ini. Dia kisah inspiratif itu dengan apa yang dia lakukan. Jadi silakan hari ini saya langsung oper ke Mbak Inten untuk men-sharingkan. Ya, silakan Mbak Inten. Saya stop share. Silakan. Baik, terima kasih Bu Erina. Okay. Monggo silakan boleh dilanjut oleh Ibu Inten. Untuk slide-nya apa ya tadi? Sudah bisa dibuka, Pak? Oh ya. Mbak Inten, speakernya mungkin ya, speakernya kok suaranya kurang keras, Mbak Inten. Ini sudah. Ya, gitu sudah. Mbak Inten. Aman. Silakan aman. Bu. Ini cerita saya sih untuk masalah yang pandemi ini. Saya mau cerita latar belakang saya dulu ya. Saya dulu itu latar belakangnya itu di perhotelan. Saya udah beberapa tahun, sekitar 20 tahun perhotelan. Lalu 6 tahun terakhir saya memutuskan untuk resign karena membantu suami yang mendirikan hotel manajemen. Jadi kita selama 6 tahun saya kelola hotel manajemen bersama suami. Terus, nah itu tahun kemarin tiba-tiba kan ada pandemi itu kan. Bisnis hotel itu hancur, turun tajam, nggak ada orang yang orang bepergian, nggak ada, otomatis nggak ada yang nginep. Acara-acara yang udah di booking jauh-jauh hari itu tiba-tiba batal semua. Sempat shock sih waktu itu. Aduh. Terus kita bingungnya itu nggak tahu ini sampai kapan ya. Kita kan dulu berharap paling 3 bulan udah selesai gitu kan. Ternyata loh, kok kayaknya nggak ada tanda-tanda, ya udah. Terus waktu itu kan kalau buka status WA tuh banyak banget kan itu yang teman-teman hotelier itu pada jualan makanan, jualan barang, jualan dan sebagainya, isinya jualan semua. Kita bisa melakukan apa ya ini ya buat mendukung ekonomi keluarga. Malam-malam tuh aku lihat koleksi kain-kain perca. Saya kan dulu suka minta-minta kain perca dari konveksi di sekitar rumah gitu kan buat bikin kerajinan kalung-kalung gitu. Terus saya ambil itu apa masker dari Sriptek dulu kan lagi booming ya, itu terkenal kalau ini modelnya enak banget, banyak yang suka, yang booking, yang pesan juga sekali pesan tuh harus ribuan gitu kan. Ya, saya bikin polanya, saya potongin jadi kain-kain batik itu kok kayaknya bagus ya, nggak melulu polos gitu kan. Saya potongin, saya foto malam itu, terus di sini pun saya upload di FB. Paginya saya kaget loh. Kok banyak banget yang suka, responnya tuh bagus banget, banyak yang pesen. Udah, terus habis itu aku siangnya langsung ke konveksi deket rumah. Itu kan banyak banget kain-kain perca yang
cuman dianggurin gitu loh, cuman dimasukin di karung, nunggu untuk dikiloin. Kalau nggak laku dikiloin, biasanya berakhir dengan dibakar. Terus udah, dia bilang, ini Pak, ambil boleh nggak? Aku bilang, yuk. Terus kebetulan yang punya konveksi itu juga baru nganggur karena nggak ada kerjaan kan waktu itu. Yuk kita bikin masker aja. Udah kan bikin masker kita berdua sama dia. Kok permintaan makin banyak. Terus kita jauhin lagi ibu-ibu yang di yang lain, ada yang di pabel juga kita pekerjakan. Ada berapa ya? Ada sekitar 5 orang waktu itu. Udah kita bikin sampai ribuan, kita kirim ke seluruh Indonesia, hampir ke seluruh Indonesia, sampai ke Australia juga, ada yang ke Belanda juga. Udah kita bikin, tadinya sih saya ingin cuma memberdayakan ibu-ibu aja ya, maksudnya ya biar dia selama pandemi itu merasa ayem gitu kan kalau ada penghasilan. Terus satu hari datang bapak-bapak, yaitu profesinya sebagai tukang batu, ngelamar kerja, mau bikin, Mbak, aku mau bantuin bikin masker. Bapak tukang batu terus mau ngapain? Aku bilang gitu kan. Enggak apa-apa, aku apa-apa aja bisa. Ya udah, karena dia tuh ahlinya tuh keahliannya tuh masang tegel, saya suruh jadi tukang potong. Dan aku kaget, ternyata hasilnya bagus banget dan rapi banget. Dia pintar menyelaraskan gambar-gambar yang di batik itu di masker jadi bagus. Tadi yang tadinya yang kainnya tuh aku pikir ini kainnya biasa aja. Ternyata setelah dia yang motongin, yang mapak kayak gambar-gambarnya itu, jadinya bagus. Banyak yang suka juga. Ya udah, akhirnya kita kerjanya bareng-bareng. Rame waktu itu, jadi satu workshop itu isinya 6 orang. Ngobrol seru gitu, rame. Bareng-bareng usaha, berusaha bareng-bareng. Nggak bikin kaya, tapi nguriti. Terutama nguriti selama pandemi. Gimana untuk, hanya untuk sekedar makan aja waktu itu ya, untuk bagian orang itu susah, susah sekali. Ya syukur alhamdulillah ya, untuk kita yang ada di workshop itu, setiap hari masih bisa makan sekeluarga. Masih bisa jajan. Itu kita berkali-kali sering obrolan dia selalu penuh rasa syukur. Ya ampun, bersyukur banget ya pandemi kayak gini, orang-orang nggak bisa makan, kita masih bisa makan. Selalu itu tiap hari itu bisa, kata-kata itu bisa setelah puluhan kali dengar dari mulut orang-orang itu. Selalu, dan dari saya sendiri juga. Beruntung ya kita ya, pandemi gini masih bisa makan. Ya sudah, itu apa ya? Kami ya masih kegiatan itu masih berlangsung sampai sekarang, tapi enggak semua. Karena sebagian sudah balik lagi ke konveksi. Jadi hanya tinggal beberapa, dan yang sudah kembali ke konveksi itu masih mengerjakan juga masker, dan saya mengembangkan ke produk-produk yang lain seperti baju, celana pendek. Jadi kita inginnya tuh nantinya tuh berkembang gitu loh. Enggak hanya, memang awalnya dari masker itu, tapi nantinya kita ingin berkembang menjadi ke mungkin baju yang untuk sehari-hari seperti itu. Dan mereka masih tenang aja ikut bareng-bareng kerja, walaupun dikerjakan malam hari setelah mereka selesai dari pabrik. Begitu, Mbak. Begitu, Mbak. Herlina, saya. Baik, baik. Mungkin bisa disampaikan Mbak Inten tentang bagaimana continuous nantinya dan bagaimana recruiting atau mungkin keterlibatan itu impact-nya dilebarkan lagi gitu, tidak hanya pada circle yang sekarang Mbak Inten ada gitu. Itu kira-kira apa strateginya, Mbak, untuk memulai itu? Barangkali itu bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Oh iya. Strategi maksudnya gimana ya? Ya memang nantinya kita mau
saya inginnya memang mau berkembang. Terus gimana ya? di sekitar sini kan banyak itu apa namanya produsen-produsen apa namanya baju-baju kayak dasar dan sebagainya. Nah, aku inginnya tuh nantinya kita bisa produksi itu bareng-bareng dan dipasarkan dengan cara lebih baik. Gitu, Mbak. Mungkin Mbak Intan juga boleh dong ceritakan menggunakan media sosial juga untuk memberi apa contagious effect atau getok tular ini kepada konsumen. Iya. Gitu. Ya, saya mau networking itu memang penting ya. Pembeli pertama saya itu teman-teman sendiri. Teman-teman sendiri yang lalu menggetok tular ke kenalan-kenalan mereka masing-masing. Terus saya juga waktu itu belum IG selama ini ya, cuma untuk posting-posting foto biasa ya, foto sendiri. Terus saya mencoba untuk berjualan lewat IG. Terus jadi tahu, oh, kalau jualan itu harus seperti ini, hashtag penting dan apa dan sebagainya gitu. Terus ini baru mau ke marketplace, karena belum kemarin secara apa namanya, secara produk stok kita masih belum bisa dijual untuk ke sana, karena masih harus kejar-kejaran memenuhi pesanan yang masuk, jadi belum bisa ada stok gitu Mbak. Itu Mbak Erlina. Siap. Baik. Mungkin Mbak Alma mau trigger pertanyaan langsung boleh? Ya, oh, jadi langsung pertanyaan boleh? Ini. Siap-siap. Ini keren sekali loh. Saya melihat ada sisi apa ya istilahnya, Bu? Kepekaan. Jadi kadang-kadang kalau orang-orang selama ini kan kita tahu ya, kita di era pandemi ini susah sekali untuk mencari peluang, mencari apa. Bahkan kemarin banyak yang telepon juga seperti ini, Bu. Usaha-usaha UMKM juga banyak tutup dan juga banyak yang merugi. Tetapi di sini Bu Intan ternyata ada sesuatu yang justru malah di sini offsetnya bisa ribuan, bisa banyak di era seperti ini. Mungkin Bu Intan bisa sharing dengan kami bagaimana bisa, selain Ibu Intan punya suatu usaha seperti ini, tetapi Bu Intan juga ada tekniknya supaya itu bisa menjual hingga ribuan. Atau mungkin ini dari teknik teman atau mungkin dari online atau seperti apa Bu Intan? Mungkin bisa diceritakan dari situ. Ya, baik. Mungkin karena satu saya lihat-lihat juga ini yang disukain dari produk ini tuh yang seperti apa. Jadi saya lihat juga yang model-model yang kira-kira laris seperti apa, yang diminati seperti apa. Saya lihat dari Nilu Jelantik, saya lihat dari yang toko-toko batik yang besar-besar yang di online gitu kan, oh yang seperti ini ya, saya meniru aja, mengamati, meniru, terus saya modifikasi sesuai dengan barang yang ada atau bahan yang ada di sini, yang ada di sekitar saya. Siap. Sampai seluruh Indonesia ya Bu ya? Iya, hampir seluruh Indonesia. Iya. Terus yang bisa membuat penjualan saya itu ya reseller. Reseller itu ternyata penting sekali. Jadi saya mendapatkan beberapa reseller yang tersebar di seluruh pulau itu berimpact banyak banget di penjualan saya, karena kalau yang pembelinya adalah end user paling dia beli paling maksimal kan 10 atau 20 kalau untuk dipakai sendiri. Dan kalau reseller itu dia beli bisa ratusan sekali beli. Yes. Karena dia juga punya jaringan sendiri. Bahkan ada reseller saya tuh punya reseller lagi. Jadi bingung. Ini luar biasa ini, Bu. Ini untuk reseller saya loh. Dijual berapa enggak sampai ke end user reseller itu, aku bilang gitu. Jadi ya penting juga ya memaintain reseller-reseller itu untuk pedagang-pedagang seperti saya gini. Ya, reseller itu penting sekali, Mbak. Selain penjualan yang direct ke end user. Iya, jadi
banyak yang merasakan peluang dari semua ini ya Bu ya. Banyak ya, yang merasakan hal yang luar biasa dari Ibu Bu Inten. Ya. Ini luar biasa sekali. Kalau boleh tahu Bu, sekarang pekerjanya jumlahnya ada berapa? Ibu apakah mempekerjakan ibu-ibu saja atau ada seperti Bapak tukang bangunan tadi? Ini atau ada pelatihan khususnya mungkin Bu? Pelatihan sih untuk biasanya untuk yang orang baru kita kasih pelatihan. Ini keluar masuk Mbak sekarang karena kan sudah konveksi sudah mulai jalan ya. Jadi sudah sibuk di konveksi, kita lepas, kita cari yang baru lagi. Sekarang sih ada sekitar 5-an. Dan bapak-bapak itu masih ikut. Keren, karena bangunnya masih sepi katanya, itu udah enggak apa-apa. Senang-senang aja saya, Mbak. Iya, karena banyak yang terlibat, banyak yang mendukung, itu semakin nyata ya. Kita kerja itu kayak anget gitu loh. Iya. Karena apa ya? Penuh dengan orang. Juga ketularan ikut jadi mau nggak mau kan ki apa ya auranya tuh aura bersyukur terus gitu Mbak Tiari gitu. Betul di era seperti ini ya Bu ya. Jadi apapun yang bisa dikerjakan dan ternyata tahu juga bapaknya tadi ada bakat juga ternyata bisa memadupadankan gitu jadi seninya keren banget Bu Intan, terima kasih banyak sudah memberikan dampak luar biasa buat Indonesia. Terus sekarang juga kalau mau cari kain perca di sini nggak ada Mbak. Nggak ada kain perca, udah habis semua. Ada yang karena tahu terus dia bikin sendiri gitu kan, bikin dari kain perca itu. Oh ternyata laku lebih mahal ya daripada sekedar dikiloin atau bahkan malah cuma dibakar gitu. Oh begitu, tadinya kan kesulitan bahan sekarang Bu ya. Ya betul, karena yang segede masker itu udah nggak kepake lagi, nggak bisa dipakai buat bikin celana, walaupun yang sambung-sambung itu kan susah ya, banyak sambungannya nanti. Jadi itu udah termasuk kain yang udah nggak kepake. Oh, baik. Memanfaatkan limbah yang ada dan memanfaatkan SDM yang ada pada saat itu memang masih gitu. Ada nilai positifnya sebetulnya Bu, limbahnya sudah tidak ada ini. Limbahnya sudah nggak ada Mbak, susah kecuali yang nilai positifnya ya. Zero waste kalau di fashion itu. Iya betul. Ini boleh kapan-kapan nanti bisa teman-teman dari rumah belajar untuk Indonesia aku disuruh jadi modelnya Bu Intan. Jadi kita ngadain acara gitu semuanya bisa pakai gitu satu-satu jalan. Saya rasa ini hal yang sangat luar biasa di era pandemi ini. Semoga ini juga bisa mematik ide-ide kreatif dari teman-teman RBUI di sini dan juga peserta webinar di sini untuk terus berkreasi. Untuk berusaha kan, untuk jadi pengusaha kan kita nggak perlu idenya nggak perlu jauh-jauh, kita yang istilah orang Jawa daki-daki gitu kan, kita lihat aja yang ada di kita apa saat ini ada peluang apa, kayak pas pandemi itu kan oh ya orang butuh masker, sekitar saya banyak kain perca. Pembuatnya pun banyak, ya sudah itu dikerjakan saja begitu Mbak. Biasanya sih yang deket-deket gitu sambil kita diem gitu, biasanya pasti ketemu. Siap. Ketemu jalannya. Ide-idenya muncul tiba-tiba ya, dari hal kecil. Ya. Tapi hal kecil bisa jadi yang besar, bisa manfaatnya bisa besar buat sesama. Ya. Terima kasih. Baik Bu Inten, apakah demo disampaikan kembali Bu sebagai sebelum ini atau kita langsung pertanyaan saja? Ya langsung pertanyaan aja Mbak. Siap. Ya. Baik peserta webinar juga peserta RBUI, silakan memberikan pertanyaan di kolom yang ada. Ini sudah ada beberapa Bu. Bisa saya langsung ya Pak Prof. Sujoko, Bu Herlina dan juga Bu Inten, bisa saya bacakan langsung. Mulai dari pertama dari Emmanuel Geraldo. Halo, sebentar. Selamat siang Pak Sujoko, berdasarkan penjelasan Bapak, saya menangkap bahwa untuk mengedepankan prinsip love di kewirausahaan, kita sebagai produsen jangan hanya sekedar memenuhi wants dari konsumen, apalagi wants yang hollow. Namun tentu saat ini tidak memenuhi wants dari keinginan dari pelanggan, maka kita akan berisiko kehilangan pangsa pasar. Nah, menurut Bapak, sebagai wirausahawan, bagaimana cara kita mengurangi resiko terhilangnya pangsa pasar itu, namun tetap mengedepankan prinsip love tersebut? Atau apakah kita sebagai wirausahawankah yang harus mengubah mindset kita? Ini pertanyaan untuk Prof. Sujoko. Mungkin bisa langsung dijawab, Prof.
Ya, makasih, Sis. Emmanuel Geraldo, ya. Ini Bro Emmanuel, jadi gini, apa namanya? Kita itu punya kapasitas masing-masing. Kita tidak harus kita semua itu berharap bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di dunia ini. Ya. Ya. Kita juga jangan terjebak pada menghakimi diri kita. Kok saya cuma mampu melakukan 1% atau 2% dari bentuk ideal. Ya. Kita belajar untuk menerima. Menerima, menyadari bahwa semuanya itu proses. Semuanya itu proses. Besarnya bisnis kita, kapasitas kita untuk membantu menangani masalah sosial yang berkembang juga akan menjadi makin besar pula. Ya, masalah sosial dan lingkungan hidup. Sekarang gini, wants dan needs, itu ya kita perlu jeli juga. Ya. Artinya gini, dengan apa yang ada di pasar sekarang, sebetulnya itu yang mereka butuhkan itu apa sih? Kan seperti itu. Misalkan gini, kalau seorang membuat game, dan gamenya itu penuh dengan darah, ya, bom, pembunuhan, dan sebagainya. Dibandingkan dengan kita membuat games, gamesnya itu adalah games yang lebih ke arah seperti bangun kota, karena ada permainan kayak itu, bangun peternakan, atau mengajari nilai-nilai pendidikan. Yang mana yang lebih sukses secara finansial? Pasti yang isinya yang pertama. Yang isinya pembunuhan, darah, bantai-bantaian, total berdikan yang berhasil dibunuh, pasti lebih sukses. Gitu. Tapi apa dampaknya ke masyarakat? Masyarakat, pikirannya akan penuh dipenuhi oleh aura permusuhan, aura pemusnahan, dan sebagainya. Nah, apakah dengan demikian kita itu lebih baik menanggalkan games kita, ya, yang juga bisa menghasilkan uang, tapi dikit, gitu, dengan pindah untuk membuat games yang baru. Gitu. Nah, kita lihat lebih jeli, sebetulnya yang dibutuhkan itu apa? Yang dibutuhkan apakah bentuk permainannya? Atau mengatasi rasa kesepian? Ya, atau mengatasi juga keinginan untuk lebih membangun kreativitas dengan memainkan game itu. Kita akan coba bertahap, kita sesuaikan dulu. Saya ambil contoh bahkan enggak di perusahaan kecil, perusahaan kecil punya gitu, rokok misalnya, gitu, gudang garam, jarum, dan sebagainya. Ya. Mungkin 30 tahun yang lalu, mereka itu adalah pahlawan devisa, pahlawan ekonomi negara, membangun lapangan kerja yang besar, membayar pajak yang gede, dan seterusnya. Tapi sekarang industri rokok menjadi seperti pabrik ekonomi. Ya. Terus apa yang harus dilakukan oleh pabrik rokok? Apakah langsung saja pabrik rokoknya ditutup karena saya mau spiritualitas? Gitu? Dampaknya nggak ditutup. Yang berdampak itu ke karyawan, ke pekerja, buruh, gitu. Terus ke keluarganya, terus ke petani tembakau. Itu efeknya seberapa besar itu? Ya kan? Bahkan perusahaan-perusahaan sekelas itu pun mereka juga tidak bijak kalau langsung nutup. Gitu. Walaupun rokok katanya merugikan kesehatan, gitu. Tapi tidak bijak langsung nutup. Perlu sebuah transisi, perlu sebuah transformasi, adakah produk pengganti untuk bisa menggantikan nasib-nasib pekerja, untuk bisa menggantikan petani-petani tembakau dan sebagainya. Itu semua butuh proses. Ya. Tapi yang penting kita kenali dulu saja apa sih yang kebutuhannya itu sebetulnya itu. Apa ini tentunya bukan hanya sekedar kayak gamer tadi apa software game tadi sekedar game bentuk mainannya tapi lebih dari itu. Nah, mengenali masalah, mencari cara kreatif, berinovasi untuk memenuhi kebutuhan perasaan. Karena segala sesuatunya itu terus berubah. Apa yang dulunya itu dianggap pahlawan bisa jadi sekarang jadi musuh. Apa yang sekarang jadi musuh bisa jadi nanti juga jadi pahlawan lagi. Loh, kalau gitu membedakan sesuatu itu baik atau buruk itu bagaimana? Cuma niat saja yang bisa membedakan. Saya kasih satu ilustrasi lagi ya. Jadi gini, ada salah satu wirausahawan binaan kita. Mungkin saya nggak tahu apakah yang pernah pakai ya. Namanya Tumbasku. Ya, aplikasinya namanya Tumbasku. Dia itu mencoba untuk mempertemukan pedagang-pedagang pasar, ya pedagang pasar dengan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang sekarang makin sulit untuk belanja, terkena PPKM dan seterusnya. Ya.
Terus Kembasku ini, kalau kita lihat aplikasinya, kita buka, mereka akan, kita butuh apa? Kita butuh serai, kita butuh bawang putih, kita butuh apapun ya, gitu. Tinggal masukkan, lalu nanti aplikasi itu akan menghubungkan. Hari berikutnya, barang itu akan dikirim. Barang itu akan dikirim. Nah, ini menolong banyak orang dan juga memberikan keuntungan bagi yang ini, yang memiliki aplikasi Kembasku ini sama, tidak menolong banyak orang. Pedagang-pedagang kecil yang biasanya itu tidak mampu untuk berjualan karena kesulitan. Orang mau datang ke pasar takut, apalagi kalau kalangan menengah atas takut dan seterusnya. Tapi mereka sekarang bisa transaksi barang secara langsung di sini. Cuma gini, ya, memang harus saya akui bahwa ada aplikasi lain namanya Happy Fresh. Ya, Happy Fresh lain. Dia itu ngambilin memang langsung ke supermarket. Ke Superindo, ke Transmart, mana-mana. Nah, karena mereka ngambilin dari supermarket, ya, barangnya lebih bagus. Daripada yang Kembasku yang langsung berurusan dengan apa pedagang kecil. Jadi dari itu Kembasku aku ya pernah nyoba beli ya. Binaan kita dia masuk kita nggak beli ya. Jadi ada yang nggak seger gitu, nggak seger. Tapi ini aku beli dari Happy Fresh itu jauh lebih apa? Jauh lebih terjamin punya karena ngambilnya langsung dari supermarket gede. Nah, oke, okay. Sekarang kita gini aja. Kebutuhan pasar juga beda-beda, gitu. Barang-barangnya yang dijual di bandingkan tadi Kembasku sama Happy Fresh, gitu. Itu ya beda, harga ya beda, ya kan. Tapi niat baik saja. Yang penting itu niat baik, semampunya kita itu bisa jual dengan apa, kita terus perbaiki, ya you know? Dan sejalan dengan kita mengenali kebutuhan orang, kita akan melihat sebenarnya penderitaan orang itu di mana, dan bagaimana cara mengurangi penderitaan itu melalui bisnis kita. Nah, nggak usah muluk-muluk, jadi saran saya nggak usah muluk-muluk, kita berproses saja. You know? Jangan pernah menghakimi diri sendiri, kelas asilah pada diri kita sendiri. Kalau kita selalu menghakimi diri kita, maka kita juga akan gampang menghakimi orang lain. Tapi kalau kita berwelas asih, mau mengerti dan menerima diri kita juga akan lebih mudah untuk mengerti dan menerima orang lain. Ya. Jadi seperti itu. Mindset. Ya, tentunya simpelnya gini. Banyak orang, berwirausaha, mindset-nya itu adalah gini, gimana cari uang sebanyak-banyaknya. Ya, mungkin mindset yang perlu dirubah adalah bagaimana kita bisa nolong orang. Nah, dengan nolong orang, maka kita akan bisa apa? Kita akan bisa menyentuh kebutuhan yang paling mendasar. Nah, apakah terus demi, ya, sekarang kita masuk di dilema ini, dilema antara kebutuhan pragmatis dapat duit dengan kebutuhan nolong. Ingat, kalau kita sudah punya niat baik, ya, kan? Ibarat bisnis kita itu adalah angsa. Pelan-pelan angsa itu mulai bertelur emas. Jadi kita juga harus realistis mempertimbangkan supaya bisnis kita, angsa kita itu bisa tumbuh dan sehat secara finansial juga. Kalau kita mencoba melakukan sesuatu yang lebih dari kemampuan kita, dan alih-alih angsanya bertelur emas, justru angsa itu kita gorok sekali pakai habisnya. Artinya bisnis kita nggak sustainable. Nggak apa-apa. Kalau jadi berproses saja, kalau masih mampu jalan 1% ya jalan 1%, jalan 2% ya 2%. Bisnisnya ya harus sustainable. Supaya apa? Angsanya sehat, telur emasnya makin banyak. Mungkin itu ya, sementara ya. Ya, terima kasih. Ya. Eh, boleh nambahin, Mbak? Kok ya, termasuk di sini. Untuk saya setuju sekali bahwa orang itu harus punya berpikir, mungkin kayak Mbak Inten tadi mikirnya pay it forward. Ya. Pay it forward itu harus dilakukan, bukan semata-mata. Saya soalnya rada aliran derida ya. Itu, tapi socio-emotional wealth. Kalau kita ngomong apa, pay it forward dengan socio-emotional wealth, Mbak Inten tadi sudah bilang, ada ayem, ada tentrem, karena di situ. Gitu loh. Karena orang kan nggak cuma fisik saja, tapi pada saat pikiran dia juga sehat, nggak toksik dan yang lain, akan ada damai sejahtera. Intinya kan ke arah itu. Maka ada binding society-nya, ada kepemilikan di dalam society di situ, lalu ada juga identity di situ.
itu yang mulai menurut saya harus ditanamkan bahwa apa yang kita konsumsi. Saya tuh kalau selama pandemi, ada yang contoh yang bagus sih Prof. Sujoko, yaitu saya pelanggan Dapur Ngepul. Saya nggak beli Happy Fresh, tapi saya Dapur Ngepul. Dapur Ngepul itu usaha rakyat sebenarnya. Jadi saya belanja online lewat Tokopedia. Dia yang mensuplai seperti produknya itu produk rakyat gitu loh. Jadi carrotnya itu bukan carrot impor, tapi carrot lokal. Kayak kita ke pasar tradisional. Itu namanya Dapur Ngepul. Jadi levelnya dia di situ. Poin saya gini, tumbuhkan buat kita tuh berbagi berkat, itu saja. Saya enggak akan pusatkan belanja saya itu pada satu tempat, tidak. Tapi saya mungkin berbagi berkat juga ke tukang jualan tempe yang setiap waktu lewat. Itu pembagian berkat menurut saya. Karena di Jogja, karena saya dari Jogja ya, saya amati, Mbak Intan itu juga satu SMA dengan saya. Di Jogja itu ada pembagian rezeki dari setiap orang. Orang Jogja itu kalau pagi jualan bubur, tapi bubur itu ora bakal dodolan sampai malam. Enggak. Karena siang warung lain nanti yang buka. Ya, nanti menjelang sore apa? Sego kucing yang lewat, gitu loh. Jadi ada sebuah siklus pembagian. Dulu sebelum orang menjadi pagi gitu angkot ya, ada bis baker tuh dulu Pak angkot, lalu rada ke siang bis kota misalnya, malam bis kota nggak beroperasi digantikan oleh ojek. Artinya disitulah pembagian peran, bahwa setiap orang itu rezekinya dibagi atas dasar siklus yang mau diambil sendiri kan begitu. Nah dari situ pay it forward, kayak kalau mungkin poinnya di Mbak Intan tuh gini, apa yang saya lakukan sekarang barangkali akan juga menjadi dampak bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan kalau ngomong Silicon Valley, semua mereka yang gede-gede itu juga pay it forward. Generasi X yang pertama dari Microsoft itu pay it forward, dilanjutkan generasi Y-nya si Elon Musk dan Amazon, Jeff Bezos ya. Lalu terakhir pay it forward juga di milenial, yaitu si Mark Zuckerberg. Jadi kesinambungan itu tetap jalan. Bukan take it semuanya, tetapi ya bukan ke saya, karena kebaikan itu contagious gitu loh. Terus satu lagi mungkin pertanyaan ini saya boleh jawab ya. Mungkin ini skopnya lebih gede, tapi ini menarik buat saudara ikuti. Yaitu ini. Tadi untuk siklus mungkin. Nah, ini menarik untuk diikuti karena ini pandemi gitu. Ini potensi kalah kalau dalam pertandingan, ini potensi yang menang. Ini akan bergerak terus tergantung situasi. Nah, kebetulan mungkin yang dilakukan oleh Mbak Intan itu berada pada persoalan ini. Perawatan pribadi, kesehatan dia masuk di situ. Dan dia potensi menang. Karena masker ya. Ini medis, alat medis, oximeter atau yang lain itu juga tersupport dari ini, temperatur dan yang lain. Siapa menyangka kalau kimia farma juga bakal naik gitu, atau Pfizer atau yang lain, karena dia menemukan vaksin dan yang lain. Ini pengolahan retail tadi yang mungkin diceritakan oleh Prof. Sujoko, Happy Fresh, mulailah berpikir di situ. Ada binaan saya di daerah Kediri, ini difabel. Ya, difabel. Tak sarankan apa? Coba nandur hidroponik sayuran. Nah, di rumah, di kebun, nggak apa-apa. Terus nanti juallah. Juallah kepada rumah tangga yang membutuhkan sayur-sayur tadi. Karena mereka kan nggak minta mobile. Maka itu peluang. Gitu. Dilakukan di situ. Ini kalau mau tanya, ini switching-nya gimana? Ini akan berubah juga. Tadi kalau Mbak Inten bilang usaha perhotelan loser ya. Ya iya, ada di sini. Pariwisata, penerbangan itu otomotif itu semua loser. Beralihlah kita ke sini. Itu yang saya buat poin sebagai agility. Ketangkasan kita untuk berpindah. Itu adaptif berarti. Oh iya, iki engko berubah, berarti mainlah di sini. Itulah. Ini industri pertanian kan mungkin mensupport di situ. Ini cara kita untuk melihat peluang. Lah sekarang saya misalnya bisnis hotel, masa kita mau di hotel atau di bagian yang terdampak gitu, wong banyak juga nggak melakukan, maka perlunya kita agile gitu untuk jadi entrepreneur, ganti switching aja nggak apa-apa ke sini. Dengan itu kita bertahan hidup gitu. Kalau perlu malah memberi impact pada orang lain lebih baik lagi. Nah, ini salah satu pendekatan kita untuk memilih tadi bidang usaha apa ya gitu loh. Kita boleh lihat mana yang loser, mana yang winner, dan ini siklus akan bergerak terus. Kalau mungkin situasi membaik, barangkali
perhotelan, mobilitas itu bergerak ke atas dan yang lain. Nah, ini yang dari pertanyaan Mas Emmanuel tadi. Begitu Mbak Alma, silahkan. Ya, terima kasih Bu Erlina. Yes. Luar biasa. Oke, baik. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena juga terkait dengan waktu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini untuk semua narasumber, Prof. Joko, Bu Herlina, dan juga Bu Inten. Dari Roval Gio, Gio, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai pengusaha yang terkena dampak di pandemi ini, apakah tetap bertahan survive di jenis bidang usaha yang terkena pandemi, atau mungkin berpindah haluan ke bidang bisnis lainnya yang lebih prospek, tetapi terkadang terkendala kemampuan atau channel di bidang lain yang sedang menguntungkan di masa pandemi ini? Baik, silakan. Boleh dari Bu Inten dulu mungkin? Mungkin mau menambahkan Bu Inten, silakan. Masih mute, Pak. Terima kasih, Mbak Alma. Kalau menurut saya sih, kalau yang terjadi di saya ya, tadinya kan saya di perhotelan, ini di perhotelan, tapi sedang decline ya, tetap bertahan di situ, tetapi harus berpikir juga untuk, tadi kata Mbak Erlina, harus switch, harus luwes kita mencari peluang kira-kira apa yang bisa dilakukan dan bisa menghidupi di masa pandemi. Jadi kita nggak begegek harus di hotel, ya aku pokoknya hotel terus gitu, nggak kan, kita tetap harus luwes kan, harus ada keluasan dari kita untuk berpindah atau mencari peluang yang lain begitu, Mbak. Makasih. Silakan Prof. Joko, kemudian disambung dengan Bu Herlina kembali. Switching cost, biaya untuk berpindah. Switching cost itu tidak sama tiap sektor industri itu tidak sama. Kalau industri itu sudah kata invest gede-gedean dalam peralatan-peralatan yang bernilai besar dan spesifik untuk produk tertentu, terus kemudian produk itu sedang mengalami badai karena siklus ekonomi yang sedang turun atau pandemi atau apapun juga, dia mau pindah itu harus apa? Harus membongkar alatnya itu, atau kalau enggak invest baru yang gede-gedean, switching cost-nya enggak nututi, terlalu besar untuk tingkat pengembaliannya bisa sampai berapa puluh tahun lah, dan belum tentu berhasil juga. Tapi bisa mulai untuk mengembang, maka itu akan switching cost-nya enggak terlalu besar sehingga bisa berpindah. Kayak misalnya gini, misalnya kalau enggak salah itu ada satu perusahaan apa itu garment ya, itu perusahaan garment yang biasanya itu bangun apa itu buat baju-baju, celana, jin dan sebagainya yang api-api lah pokoknya kan gitu. Kayak kayak gini orang jarang keluar rumah dan pertemuan-pertemuan itu dibatasi gitu. Orang mau beli baju baru itu kayak apa gitu loh. Kita zoom gini aja, gitu. Atasnya seolah-olah pakai hand, tapi aku pakai celana ndek ya, masuk ngerti kalian. Ya, gitu. Terus bajuku sudah 3 tahun, 4 tahun, ya, gitu. Wis warnanya luntur, ya nggak kenor. Juga. Garment ini kemudian beralih memproduksi apa? Memproduksi masker, masker yang kreatif, desainnya, terus memproduksi macam-macam hal lain lah ya. Tapi itu masih bisa dilakukan, switching cost-nya enggak gede ya, karena penjualan mobil turun, sebagian mulai digunakan untuk membuat apa itu namanya tabung oksigen dan sebagainya. Switching cost-nya enggak, soalnya mesin yang sama masih agak bisa dimodifikasi. Jadi kita lihat kalau memang enggak memungkinkan, kita nah ini harus memang harus inovatif, harus kreatif. Apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang ada saat ini? Simple, saya mau share ini aja ya. Saya mau share tentang data, pernah dengar nggak? Namanya Sustainable Development Goals on 2030. Di 2030. SDG 2030 ini ditetapkan oleh PBB, United Nations. Ya. Di mana ini merupakan masalah yang kita harus bisa menyelesaikan.
sampai dengan tahun 2030 nanti, yaitu apa? Menghapus kemiskinan. Yaitu kewirausahaan kita ini memberdayakan perekonomian banyak orang. Kita bisa berperan sebagai hub, bisa menyambung konektivitas antara pedagang kecil, pasar dengan teknologi revolusi industri 4.0 itu akan memungkinkan untuk melakukan ini semua. Terus mengakhiri kelaparan. Nah, terus kesehatan yang baik, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, dan seterusnya. Ini ada 17 Sustainable Development Goals atau SDG tahun 2030. Nah, ini masalah yang di depan mata kita. Kita melihat itu di mana maunya. Kita mau lihat itu di mana yang bisa kita anugerah. Terus selain itu juga, ini yang coba kita fokus ke nomor 14 dan 15 sekarang. Ya, 14 dan 15. Menjaga ekosistem laut, 15 menjaga ekosistem darat. Ekosistem ini bisa rusak kalau apa? Kalau kita itu banyak sampah. Salah satunya itu. Kita banyak bahan sampah, kita banyak bahan buangan. Selama ini kita cenderung untuk berpikir produk itu end life. Jadi apa? Buat produk, produknya dipakai, selesai dipakai, dibuang. Itu akan meninggalkan sampah yang menjadi tanggungan beban orang banyak ke depannya. Kita merampas hak generasi berikutnya untuk hidup dengan layak. Jadi daripada pakai end life product, kita bisa pakai prinsipnya ini, circular economy. Reuse, reduce, recycle. Reuse itu artinya apa? Apa yang bisa dipakai kembali, ya dipakai kembali. Nah, tadi Mbak Intan sudah banyak cerita, ya kan? Apa yang bisa dipakai ini? Dengan demikian itu apa? Itu nyumbang banyak loh, itu menjaga ekosistem darat dan laut. Ya kan? Apa yang bisa di-reuse. Apa yang bisa di-recycle, gitu. Bedanya apa reuse dengan recycle? Bedanya kalau reuse bentuk aslinya masih kelihatan, yang recycle itu sudah nggak kelihatan. Jadi, gitu. Terus ada reduce, pengurangan. Jadi pengurangan apa? Kalau dulu buat barang A itu butuh 100 katakan unit gitu, bahan. Gitu. Kalau bisa dikurangi buat barang A cuma bisa 30 unit, tentunya kan menekan biaya juga, sehingga harga jualnya juga bisa lebih diterima pasar, dan margin keuntungan juga bisa lebih tinggi. Nah, reduce, reuse, recycle. Itu yang kita perlukan. Ya. Itu yang kita perlukan menjaga ini. Hal-hal yang simpel-simpel seperti ini akan sangat membantu kalau ini bisa dicari relevansinya apa dengan bisnis kita. Nah, cuma kalau kita bergerak dewek-dewek nggak kuat, karena ini juga butuh edukasi pasar. Nah, rumah belajar dan kalau salah satu induknya kan Rumah Bhinneka. Ya, itu kan juga sebuah komunitas yang luar biasa sebetulnya loh ya. Kalau kita mau tahu bahwa peranan komunitas yang sudah terbentuk ini mau dimanfaatkan untuk apa? Kita jangan fokus terus saya ke isu-isu politik. Ya, penting keberagaman itu tantangan untuk menjaga keberagaman, betul. Tapi kalau tanpa pemberdayaan, ya tidak mungkin ada keberagaman. Dan pemberdayaan itu pemberdayaan apa? Ekonomi. Maka langkah yang dipakai untuk mulai rumah belajarnya adalah mulai membangun komunitas yang lebih konkret sekarang. Kita kalau bergerak bersama-sama secara kolektif, gitu, saling kerja sama di antara kita. Oke, mari siapa yang produk mungkin bisa nyambung, gitu. Produk dan produk itu digabung, dipakai, bisa jadi apa, dengan kita bisa berdayakan satu dengan yang lain, mulai dari kita, mulai dari komunitas kita, baru kita berdayakan yang lebih luas lagi. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Baik, Prof. Terima kasih. Oh, mungkin bisa disambung dengan Bu Herlina untuk pertanyaan dari Rovaldio. Tadi nampaknya saya sudah tunjukkan, tapi terus dikuatkan oleh Prof. Joko tentang switching cost. Intinya ya menurut saya dia harus bisa lebih kreatif. Sebenarnya masalah dasar kita tuh gini loh Mbak. Memang sangat sulit sekali ya masuk ke ruang-ruang kreativitas pada saat kita itu tidak pernah diasah untuk kritikal memandang lingkungan. Saat semua pandangan sering dibungkam, lalu tidak ada sifat kritis tuh, menurut saya memang sangat sulit sekali orang untuk mau memunculkan. Nah, saya suka mulai dari sini.
kalau kita itu les IELTS gitu misalnya, itu kan pasti dia dimulai dengan listening dulu. Maka proses orang untuk menjadi kritis itu dimulailah dari mendengar. Lalu setelah listening, baca. Proses menelurkan apa yang sudah kita serap tadi dalam sebuah karya. Mungkin kalau dalam produk konkret ya, Mbak Inten sudah meriting, writing dari dia writing apa? Writing masker tadi, lalu writing produk baru. Kita sampai ke tahapan yang namanya speaking. Speaking itu mendiseminasikan gagasan kita lalu membagikan kepada bapak tadi. Bapak bangunan tadi, lalu karena kalau tanpa itu tidak akan peka. Kalau tadi mungkin Pak Joko menyentuh sisi kepekaan kita ya untuk melihat lingkungan dan yang lainnya, memang harus dapatnya dari situ gitu. Kalau begek itu namanya fiksasi gitu, tidak ada seperti kalau orang dipaku angkoring gitu. Padahal anak muda harusnya nggak boleh angkor tuh, angkoring nggak bisa karena kalau udah angkoring kan pokoknya kayaknya nggak ada jalan keluar. Maka yang dihancurin itu mentalnya dulu. Jangan bermental miskin. Mental miskin itu seolah-olah tidak berdaya, tidak. Mentalnya jadi orang besar. Gitu. Maka berangkat dari penghancuran diri sendiri tadi, baru kita bisa membangun tadi untuk mau apa kreativitas yang pasti dampak kita itu ke orang kan gitu, yang seharusnya kita pikirkan. Kalau saya dari saya itu sih sebenarnya, Mbak Alma, ya. Ya, terima kasih Bu Erlina. Mungkin begitu ya, Gio. Mungkin ada pertanyaan tambahan Gio atau ada yang mau disampaikan? Gio masih ada? Ini ada. Sudah ya, ada Gio? Pertanyaan dari Mas Ricardo ini ya. Ada juga menarik. Ya, oke. Okay. Kalau begitu kita lanjut langsung karena waktu kita juga tinggal sedikit. Semoga masih cukup untuk jaga. Jadi kalau masih cukup saya akan lontarkan. Dari Ricardo Sirait, mohon izin bertanya untuk ketiga narasumber, fak membuat perusahaan atau usaha bertahan sangat lama atau selalu mampu bersaing di pasaran? Kemudian bagaimana mempertahankan sebuah usaha pada situasi kritis? Salah satunya seperti situasi saat ini yaitu wabah corona. Saya jawab dulu ya. Bu Helena, begini Mas Ricardo, Nokia itu dulu awalnya Nokia itu sudah ratusan tahun lebih. Nokia itu bukan perusahaan mobile waktu itu. Lalu dia beradopsi kabel dan pembuat mobile untuk militer. Lalu dia kecilkan itu jadi kecil. Artinya begini, yang kita kenal hari ini adalah sebuah proses evolusi bertahun-tahun dari sebuah bisnis. Kalau kita mau sustain, maka adaptasi menurut saya. Adaptasi itu menjadi hal yang utama. Nah sekarang game changer, perubahan game changer, ini benar-benar game changer untuk semua. Begitu, sustainability kita haruslah dimulai dari adaptasi kita, kemampuan kita. Teknologi itu salah satu cara untuk adopsi. Adopsi ya, karena dia mendisrupsi. Tapi yang diutamakan dari kita itu adaptif. Itu harus adaptif dengan kondisi atau situasi. Sampurna itu juga kenapa jual ke Philip Morris. Dia gak kalah kok rokok itu sudah. Dia masuklah ke Sampurna strategik untuk apa pertanian. Tapi poin saya ada di sini. Untuk bisa bertahan, ya harus adaptif. Ya, tahun 2009 saya ketemu dengan pemiliknya Informa dan Ace Hardware. Itu sudah masuk ke generasi ketiga. Dan dia bercerita bagaimana generasi ketiga ini begitu sulit untuk membuat platform digital yaitu lewat rupa-rupa. Karena perlu menjelaskan itu kan generasi sebelumnya. Nah, tetapi poin saya ada di sini, bagaimana dia berjuang untuk adaptasi dan adaptif itu jauh lebih strong dibanding mungkin saudara melihat AJBS hari ini yang dibandingkan Informa yang berusaha untuk tetap bertahan. Sama-sama lini hal yang bagaimana. Maka kebaruan, peremajaan itu penting. Ini bukan pikiran, mindset gitu loh.
mindset meremajakan, mindset kebaruan, itulah yang membuat dia untuk tetap adaptif sampai berlama-lama gitu, sampai ratusan tahun. Kalau tidak adaptif, kepleset ya, nggak adalah salah satu nasabahnya. Artinya apa? Baik saja itu nggak cukup hari ini. Excellent saja nggak cukup hari ini. Karena kita harus berpikir ke depan. Kalau tidak adaptif, sama seperti Bluebird. Bluebird itu berusaha adaptif. Bu Noni cerita bagaimana dia akhirnya bergabung dengan GoBlue gitu. Itu salah satu kolaborasi yang dia lakukan. Kalau enggak, ya enggak pernah. Karena dia terbaik di lininya. Tetapi ternyata dengan masuknya ekonomi berbagi, dia juga harus beradaptasi untuk lebih berbagi. Maka dia joinlah di situ. Maka kuncinya menurut saya untuk menjawab Mas Ricardo, adaptif. Nah, kalau urusan disrupsi teknologi, ya ikuti teknologi itu gitu loh. Platform apa yang konsumen kita siapa? Milenial, ya ikuti itu gitu loh. Karena itu yang harus kita lakukan dengan sisi adaptif tadi. Itu sih poin saya ya. Mungkin bisa dilanjut ke yang lainnya, silakan. Oke, siap. Berarti ini poinnya adalah siap menerima perubahan ya, Bu Erlina. It is. Yes, yes. Ya? Karena enggak ada yang kekal kecuali perubahan itu sendiri kan. Betul. Keren, Bu Erlina. Monggo mungkin bisa dilangsung Prof. Sujoko, kemudian Bu Inten. Untuk pertanyaan dari Ricardo, ya, bagaimana cara jadi gini. Ya. Bagaimana atau faktor-faktor apa yang penting untuk membuat bisnis itu bisa terus eksis ya? Yang pertama itu adalah value, nilai apa yang mau diberikan kepada pelanggan. Ini berarti kita tahu apa yang dibutuhkan mereka dan kita punya niat baik untuk memenuhi kebutuhan itu. Bukan sekedar keinginan. Value itu menyatu dengan produk kita. Kalau kita jual barang, sebetulnya kita jual itu nggak cuma barang fisiknya top, tapi juga value di balik itu yang bisa dirasakan oleh pelanggan. Nomor 6. Kalau dalam bisnis model, ini value proposition ya namanya. Yang kedua itu adalah kepuasan pelanggan. Value-nya itu sudah bagus, tapi mutunya nggak konsisten, ya toh. Maka pelanggan nggak puas. Akibatnya dia menyebabkan banyak testimoni negatif, dan itu sangat merugikan kita. Yang kedua, kemudian yang berikutnya itu adalah komitmen dari tim kita sendiri. Komitmen dari tim kita sendiri. Jadi kalau kita punya perusahaan, kita punya karyawan, atau kita bermitra, ya kalau startup mungkin dulu punya karyawan banyak, kita bermitra, mitra-mitra kita itu punya komitmen yang sama enggak dengan kita. Ya, ada hal yang menarik yang kita lihat, ya Huawei itu pendirinya, sekarang sahamnya cuma 2%. Anda pasti tahu ya Huawei ya, HP, laptop dan seterusnya ya. Cuma 2%. Kenapa cuma 2%? Karena Huawei itu karyawan-karyawannya itu yang berjasa, terus berjasa dikasih saham sehingga pelan-pelan proporsi dari si foundernya itu turun tinggal 2% saja. Orang-orang bagus itu banyak yang bergabung dengan Huawei karena mereka merasa perusahaan ini adalah perusahaan yang bisa menjadikan mereka itu punya tempat, nggak cuma sekedar karyawan, tapi adalah pemilik. Akibatnya komitmen mereka sangat besar. Ditambah dengan kemampuan, knowledge, skills, teknologi, dan sebagainya, ide-ide itu semua bisa terus jalan di Huawei. Ya, terus jalan di Huawei. Huawei itu sempat menjadi nomor satu di dunia, ke pasar handphone, sebelum perang dagang. Setelah perang dagang dimulai, karena Amerika itu ngeblok ini ngeblok itu, gitu. Huawei turun nggak salah peringkat kelima sekarang di dunia untuk penjualan HP. Tapi nomor satunya sekarang malah Xiaomi. Nah, era Apple, era Samsung mulai berlalu ya. Tapi kita lihat aja ini masih dinamis terus.
Artinya apa? Kalau tim kita itu komitmen, mereka akan mengeluarkan bukan saja kemampuan terbaik, tapi juga mengeluarkan hal-hal yang tidak terpikir sebelumnya. Hal-hal yang tidak terpikir sebelumnya. Nah, faktor yang lain adalah keterbukaan terhadap ide-ide baru. Yang tadi Bu Elina katakan sebagai adaptasi itu. Ya, adaptasi itu sangat penting memang. Betul itu. Jadi kita terbuka, kita jangan terus apa mengendon di zona nyaman kita. Kita terus mau berubah, kita harus terus mau mengenali perubahan. Kita nggak bisa nyetop ombak, tapi kita bisa menari di atas ombak. Ya, kita nggak bisa nyetop ombak, tapi kita bisa menari di atas ombak. Itulah pentingnya kita adaptasi, kita selalu melakukan kolaborasi dan inovasi. Oke, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Siap. Bu Intan mungkin mau ditambahkan ke pertanyaan dari Ricardo sebelum kita ke closing statement. Saya enggak, Mbak, udah hebat sekali tadi dari Pak Joko, dari Mbak Herlina ya. Jadi kita harus adaptasi, kolaborasi, inovasi, dan tadi Prof. Joko yang terakhir bilang harus bisa menari di atas ombak. Jadi selama pandemi ini ya kita harus, pokoknya nanti keluar dari badai pandemi ini kita tidak babak bundas. Kita harus keluar dengan anggun gitu. Amin. Siap. Kita saya gitu. Pokoknya kita keluar dari badai ini harus dengan anggun, tidak dengan kita pontang-panting sobek-sobek dan sebagainya. Itu Mbak, terima kasih. Iya. Luar biasa, Bu Intan. Jadi kita harus keluar pandemi ini dengan anggun. Baik, karena waktu kita sudah sangat terbatas, ini mungkin ada pertanyaan yang saya terpaksa tidak bisa untuk ini ya. Mungkin saya bacakan saja ya, Yvonne ya, untuk question-nya. Untuk perkenalannya mungkin narasumber, para narasumber bisa melihatnya. Kemudian untuk question-nya, ini tentang ini ya, tentang aplikasi ya, iya, Mbak Yvonne. Startup. Ya. Jadi okay. Jadi boleh saya bacakan ya. Maybe the speakers can give some advice for our website Plasma Hub and next Plasma Hub giver at Play Store because we just start it this project to help people. Mungkin untuk pertanyaan ini kita membutuhkan waktu yang lama ya, Mbak Yvonne ya, karena kita ini akan dijelaskan apa itu Plasma Hub, seperti apa fungsinya, karena kita memang sangat terbatas waktu. Mungkin jika diizinkan oleh narasumber, boleh kita langsung berbincang ya untuk Prof. Joko atau Bu Herlina dan juga Bu Intan, nanti next waktu kita bisa langsung berbincang dengan teman-teman dari rumah belajar. Ini sangat menarik sekali ini, teman-teman rumah belajar, kepingin sekali untuk ngobrol lebih lama lagi, tapi karena kita memang harus dipisahkan dengan waktu lagi, jadi nggak apa-apa ya Mbak Yvonne ya, mungkin nanti kita bisa untuk memperkenalkan, Mbak Yvonne bisa ada waktu untuk memperkenalkan apa itu Plasma Hub dan bagaimana saran dari para narasumber kita. Begitu, kemudian untuk baik, sudah 11.58, mungkin dan narasumber bisa closing statement satu-satu. Saya persilakan mulai dari Prof. Sujoko, Bu Herlina, kemudian ditutup dengan Bu Intan, dan diakhiri dengan doa. Untuk doa saya minta tolong Pak Albert Hananto mungkin ya, untuk terakhir nanti sebelum kita akhiri. Baik, silakan dimulai dari Prof. Sujoko untuk closing statement-nya, Prof. Closing statement-nya adalah tetap optimis. Ya, segala sesuatu itu dimulai dari pikiran kita masing-masing. Ya, belajarlah untuk berrelasi pada diri kita. Jangan suka menghakimi, jangan terlalu keras ke diri kita sendiri. Terimalah, mengenali dan terimalah kita, rangkul saja. Ya, kemudian move on. Ya, sehingga kita bisa sungguh-sungguh mengenali apa sih sebetulnya keterbatasan kita daripada menolak, mereject. Dengan demikian kita bisa memberikan, kita bisa memiliki energi positif dalam pikiran kita, dan energi itu kalau akan bisa kita limpahkan ke orang lain di sekitar kita, komunitas kita, partner kita, mitra bisnis kita, ya kan? Itu aja lah, ya. Jangan menghakimi diri sendiri. Baik, kita tidak menghakimi orang lain. Terima kasih. Keren, Prof. Baik. Silakan Bu Arina untuk closing statement-nya. Change mind lah ya. Kita hidup, saya selalu bilang begini, saya tuh mau mati dengan dignity,
maka saya itu juga harus hidup dengan dignity. Poin saya adalah di sini, jadilah orang yang punya impact. Sekalipun itu lingkaran kecil, tetapi punya impact. Dan itu harus dimulai dari change mind, our mind. Bahwa kita tuh bermanfaat buat orang lain. Itu dari saya. Dari saya. Mungkin Mbak Intan bisa menyambung, silakan. Ya, silakan, Bu Intan. Dari saya ini aja, Mbak. Ya, kalau mau apa ya, berusaha ya kita lihat aja lingkaran terkecil kita, apa yang bisa kita berdayakan dari lingkaran kecil kita, apa yang bisa kita berikan pada lingkaran kecil kita. Karena dari yang kecil-kecil itu nanti impact-nya akan meluas menjadi besar kita. Siapa tahu dari yang kita berikan impact itu, dia akan memberikan lagi, bergulir lagi ke orang yang lain. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bu Inten. Sebelum kita akhiri, kami dari Rumah Belajar untuk Indonesiaku mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas insight dan juga pengalaman-pengalaman sharing yang luar biasa dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah bersedia untuk hadir di acara webinar ini, Prof. Joko, Bu Herlina, dan juga Bu Inten, dan juga para peserta webinar kesemuanya di tempat ini. Semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, dan sekali lagi tidak hanya berhenti dari webinar ini. Tetapi ini adalah menjadi awal untuk kita bisa mempunyai planning, untuk kita bisa berinovasi, untuk kita bisa berkreativitas lebih dalam lagi untuk berbuat sesuatu bagi Indonesia kita ini, terutama di era pandemi. Baik, untuk diakhiri doa penutup, bisa Pak Albert Hananto mungkin? Monitor Pak Albert? Atau mungkin ada yang bisa membantu untuk penutupnya, doa penutupnya? Ada De Michael mungkin ya, De Michael? Okay. Pak Albert sepertinya tidak ada di ruangan ini. Ya, silakan. Marilah kita berdoa. Saya akan pimpin secara iman Kristi, yakni Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih atas presentasi yang begitu indah dari narasumber yang boleh Tuhan sediakan bagi kami hari ini. Baik Prof. Joko maupun Ibu Inten maupun Bu Erlina dan moderator kami Ibu Alma, kami berterima kasih untuk semua yang boleh terlibat pada acara hari ini, juga Zoom dan semua tim yang tergabung, panitia. Kami bersyukur kalau kami boleh mengadakan ini. Ya Bapa, jikalau kami akan melanjutkan hidup kami, sertai dan berkatilah apa yang akan kami lakukan pada hari ini. Kami juga berdoa dan teringat untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, maupun keluarga-keluarga kami yang mungkin masih sakit. Sakit apapun itu, kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu senantiasa nyata bagi kami. Dan bagi teman-teman kami, keluarga kami yang mungkin secara perekonomian terdampak, kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka dalam menghadapi situasi ini, supaya mereka boleh bangkit bersama dengan harapan dan optimisme yang datangnya hanya dari Tuhan. Kami menyerahkan semua ini, Rumah Belajar Untukmu Indonesiaku ini, ke depan sampai program ini selesai dan bahkan sampai ada program-program berikutnya, di dalam tangan pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih De Michael untuk doa penutupnya. Baik, kita akhiri webinar hari ini. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Dan semoga kita bertemu secara offline dalam kondisi yang sehat dan mengakhiri semua pandemi ini dengan cara yang anggun. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Semuanya. Terima kasih. Pak Joko, dadah. Sampai ketemu. Mbak Inter.